Ya, sudah bisa. Ya, serbunya masyarakat Provinsi Papua Selatan, kembali ke Zerubang Strategi Government. Saya menyapa seorang pemirsa, kami yang di Provinsi Papua Selatan. Mari kita jeli melihat situasi yang baik dan kita menyikapi dengan baik tentang masa depan kita, khusus anak-anak Selatan, khusus anak-anak asli. Jangan terpengaruh dengan siapapun, karena kalian bisa lihat situasi sudah berubah di Papua Selatan. Kalau kita hari ini masih pakai kita punya gear, kita tidak sama-sama saling mengingatkan, sudah. Jadi jangan kita salahkan saudara-saudara Nusantara, jangan kita salahkan karena kita sendiri saja tidak sama-sama mengingatkan. Kita selalu menganggap bahwa saya yang paling tahu, saya paling bisa. Itu yang membuat sebenarnya ini budaya orang Selatan, ini orang Maren, bahkan orang Papua lain. Saya pikir dulu tuh mengajarkan kita, kita datang dari kampung ke kampung, kita masih asap saudara, dia ada datang sana begitu, atau dari jauh saya disuruh menangis, atau kita pas lihat dia ada di jalan. Situasi ini saya merasakan di tahun 94, saya masih merasakan itu. 95, sangat masih merasakan. Artinya ketika kita datang di Bebo gitu, mungkin mama, tante, kakak, dia lihat kita, dia menangis. Cucurkan air mata karena dia ingat perjalanan kita datang untuk melihat dia saja. Kita rindu, kita datang, jadi menangis, dia sayang. Setelah itu kita sudah disiapkan makan, tempat tidur, kita tinggal bersama-sama cerita, mulai berbagi di sana bagaimana. Terus orang di sini mulai cerita, dulu tuh terasa sangat luar biasa, atau cuma ingat nama saja, burung suara, saya pernah duduk dondora, sekarang don di mana, cuma ingat saya suara burung, atau pas duduk angin tiup. Mulai ingat satu persatu, dia, saudara ini, kapan bisa waktu, cuma air mata saja. Dulu sangat luar biasa, dan itu saya merasakan, sebenarnya masih ada. Orang Maren itu masih kental, masih panggil, masih angkat tangan, dia ada dulu, dia angkat tangan. Sekarang sudah sangat luar biasa. Kita sudah tidak memandang, kita sudah tidak berbicara. Sekarang saudara, anak-anak Provinsi Papua Selatan, kita kalau bilang kita orang asli, kita punya negeri, mari kita baku jaga, kita baku kasih ingat. Itu penting sekali. Jangan dengar di sana berdatang langsung, ah kau tidak tahu, saya yang lebih tahu, yang ini saya cerita. Sebenarnya tidak boleh. Budayakan kita dengar dulu, silakan cerita, kita tidak pernah jauh. Itu satu lagi cerita, sebenarnya dulu itu cerita orang tua, cerita seperti itu kita harus masak. Sekarang sudah tidak ada, kita buat game hari ini, minta maaf. Orang yang melihat kesempatan itu langsung masuk hati, langsung. Yang paling gila lagi, saya bilang gila karena kenapa, proyek yang ada jalan, proyek-proyek ini saya pernah kedapatan. Anak Papua pun nama, tapi yang punya proyek orang lain. Atau sudah anak-anak Papua dong dapat pikirnya dong kasih orang lain kerja, sebenarnya siapa yang untung, siapa yang rugi sebenarnya. Cara-cara begini yang kapan lagi? Makanya Bapak John biasa bilang, kapan kita mau berubah? Itu Bapak biasa bicara. Bukan Bapak John saja, semua pejabat, semua orang Papua pasti bicara. Kalau kita mau berubah, mari kita sama-sama baku kasih ingat. Ini penting sekali. Baku kasih ingat, jangan baku menjatuhkan. Kalau dia pernah kasih kita 1000, dia pernah kasih kita makan, dia pernah urus kita, itu harus tertanam dalam otak kita.
karena kebaikan orang kita tidak bisa balas dengan dalam pintu kamu pun tidak. Kita bisa balas air mata, kata-kata jangan sembarang ucap. Karena pada saat kita susah orang bantu kita. Saat itu kita susah orang bantu, saudara kita bantu kita. Saya pikir hal-hal itu kita harus lihat. Jadi jangan kita sudah jadi orang lalu kita seenaknya mau kasih tahu kata-kata yang sangat mengecewakan perbuatan dia. Karena dia berbuat dulu itu walaupun itu sedikit, tapi dia kasih keluar dari hati. Dia merasa bahwa dia saudaramu sama saya dengan saya. Kalau saya kader dia atau saya urus dia, dia juga puasa pengalaman dia. Saudara-saudara, mari kita jaga komitmen, jaga kebersamaan, lalu kita jaga negeri daerah kita dengan baik. Kita saling mengingatkan, itu sangat penting sekali. Kalau kau kurang informasi, kau tanya ke teman lain. Kalau kau belum paham, mari tanya di bapak yang ini atau mama yang ini. Kita gali informasi dari mana kita cari. Sehingga informasi itu kita tidak bicara-bicara, tapi kita pegang data. Data kita harus pegang, karena data dengan angka itu menjadi penting, poin penting. Kalau orang bicara, semua orang bisa bicara, orang bisa tertawa, orang bisa, semua bisa. Tapi yang namanya data dan angka, tidak sembarang. Begitu saudara pemirsa, itu yang saya bisa berbagi di tanggal 23. Saat ini, minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara, saya tidak bermaksud lain, tetapi karena terlintas di pikiran saya, hati saya, maka saya coba menyampaikan ini untuk kita sama-sama memperbaiki. Mungkin kata-kata saya kurang baik, ya itulah saya. Mungkin saudara-saudara mungkin lebih baik lagi, saya terima kasih banyak. Oke, dengan demikian saya Urbanus Satria Firman akan kembali berbagi informasi sebentar. Demikian.